Halo Sobat Innovans. Nah, peralihan siaran TV analog ke TV digital akan rampung di awal November 2022 ini. Nah, setelah itu kita tidak akan bisa lagi menikmati yang namanya siaran TV analog dan harus beralih ke siaran TV digital dengan kualitas yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan TV analog. Nah, ternyata ada sebagian orang yang belum paham bahwasanya peralihan dari TV analog ke TV digital ini tidak harus ganti TV baru. Nah, banyak di antara mereka yang khawatir ketika peralihan, maka TV tabung ataupun TV layar datar yang belum support TV digital tidak akan bisa dipakai lagi. Nah, namun kenyataannya untuk menerima siaran TV digital kita tidak perlu ganti TV baru. Nah, namun memang harus menambah perangkat yang bernama set-top box. Nah, perangkat ini berfungsi untuk mengkonversikan siaran TV digital agar bisa ditonton pada perangkat TV yang belum support siaran TV digital. Untuk itu, di video kali ini Teknofans akan memberikan 5 rekomendasi set-top box TV digital terbaik saat ini. Nah, namun sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, kami mohon dukungannya untuk subscribe channel ini serta like dan share video-video dari channel kami. Nah, bagi kalian yang ingin membeli produk yang kami bahas pada video ini, kami juga telah menyediakan link pembelian murah untuk produk-produk yang kami ulas di bagian deskripsi. Nah, rekomendasi kita yang pertama adalah set-top box Akari ADS 2230 DVB-T2 plus EWS. Nah, set-top box dari Akari ini mampu menerima siaran TV digital dengan sangat baik dari antena UHF maupun VHF untuk seluruh siaran TV di Indonesia. STB ini dapat dipasang pada semua jenis TV termasuk juga TV tabung. Nah, kualitas sinyal digital yang didapatkannya dapat dilihat melalui indikator yang sudah tersedia. Nah, selain itu juga perangkat ini bisa dengan mudah kalian upgrade melalui port USB 2.0. Nah, selain itu juga perangkat ini telah dilengkapi dengan teknologi Smart Cool, jadi perangkat ini mampu dinyalakan berjam-jam non-stop. Lebih menariknya lagi, STB dari Akari ini memiliki fitur EWS atau Early Warning System yang berfungsi memberi peringatan atau deteksi dini akan terjadinya bencana alam. Dan di pasaran sendiri, set-top box dari Akari ini dibanderol dengan kisaran harga 265 ribuan. Rekomendasi kita yang kedua adalah set-top box Polytron PDV610T2. Nah, perangkat dari Polytron ini bisa menangkap siaran TV digital menggunakan antena UHF biasa. Selain itu juga alat ini sangat fleksibel karena dapat digunakan semua jenis dan merek TV, baik tabung, LED, LCD, bahkan TV plasma. Nah, kualitas gambar yang dihasilkan oleh STB ini dijamin setara dengan TV kabel berlangganan. Kalian bisa menonton acara TV yang sangat stabil tanpa semut maupun bayang-bayang. Nah, jika kalian ingin merekam sebuah siaran TV, kalian cukup memasang flash disk sebagai media penyimpanannya. Selain itu juga perangkat ini sudah support USB input, jadi kalian bisa memutar berbagai file video, musik maupun foto dari perangkat USB yang kalian miliki seperti flash disk maupun hard disk eksternal. Dan di pasaran sendiri, Polytron PDV610T2 dibanderol dengan kisaran harga 265 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang ketiga adalah Evercost STB Pro. Nah, Evercost STB Pro ini merupakan sebuah receiver TV digital yang menghasilkan gambar resolusi Full HD.
Gambar yang dihasilkan oleh perangkat ini sangat berkualitas dan jernih tanpa bayang maupun semut. Nah, kalian juga tak perlu khawatir melewatkan tontonan favorit kalian karena perangkat ini bisa merekam acara kesayangan kalian untuk disimpan di perangkat eksternal seperti flash disk maupun hard disk eksternal. Nah, selain itu juga perangkat ini sudah dilengkapi dengan port USB dan kabel HDMI. Nah, kalian juga dapat membuka berbagai file multimedia dengan ekstensi MP4 maupun MP3 pada perangkat ini. Nah, kalian juga bisa mengakses TV online karena STB ini bisa dipasangkan WiFi dongle. Dan di pasaran sendiri, Evercost STB Pro ini dibanderol dengan kisaran harga Rp299.000. Rekomendasi kita yang keempat adalah STB Tanaka T2 Digital. Nah, set-top box merek Tanaka memang dikenal lebih peka terhadap sinyal sehingga mampu menghasilkan gambar yang sangat bening. Selain kualitas gambar, STB ini juga bisa kalian gunakan untuk menonton YouTube karena sudah support penggunaan WiFi dongle serta mampu merekam siaran TV. Nah, STB ini dapat menangkap siaran digital di seluruh Indonesia hanya dengan antena UHF biasa. Nah, kelebihan dari STB ini adalah sudah memiliki fitur DLNA yang bisa mengakses file dari perangkat lain. Syaratnya perangkat tersebut harus terlebih dahulu menginstal aplikasi Web Video Caster, Galeri Cast ataupun Mango TV. Selain itu juga, Tanaka T2 Digital sudah dilengkapi dengan fitur EWS dan berbagai macam games. Nah, di pasaran sendiri, Tanaka T2 Digital dibanderol dengan kisaran harga Rp179.000. Rekomendasi terakhir dari kami adalah Matrix Apple HD STB. Nah, Matrix Apple HD STB ini merupakan perangkat set-top box terlaris di pasaran saat ini dan sudah terjual ratusan ribu produk. Produk dari Matrix ini memiliki kualitas gambar Full HD 1080px dan suara yang sangat jernih. Nah, selain siaran TV digital, kalian juga akan difasilitasi dengan siaran YouTube dan YouTube Kids melalui dukungan IPTV-nya. Nah, namun fasilitas IPTV ini memang membutuhkan jaringan internet sehingga tidak gratis. Nah, STB ini juga dapat berfungsi sebagai media player dengan dukungan 2 port USB yang sudah tersedia. Selain itu juga produk ini sudah mendukung MiCast TV untuk menampilkan konten di smartphone ke TV kesayangan kalian. Dan di pasaran sendiri, Matrix Apple HD dibanderol dengan kisaran harga Rp215.000. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi set-top box TV digital terbaik saat ini. Nah, sebagai disclaimer, pada video ini kita tidak menggunakan data analisis maupun komparasi ilmiah dengan metode apapun. Dan juga bukan merupakan sebuah saran pembelian. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.